Jadi kali ini kita mau jalan-jalan ke Subang, Bandung dan sekitarnya. Dan sekarang kita ada di rest area 102A di Tol Cipali. Itu belokan Ciater. Oh, ada wisata baru ini, The Runs. Sudah sampai di Tangkuban Perahu. Hotel Damanaka ini tapi penuh ya, kita kemalaman. Nah, ini suasana malam di Pengalengan. Ini Hotel Puri Indah ya, Hotel Puri namanya. Oke guys, ini jadi kita ada di Terminal Pengalengan. Jadi kalau kalian misalnya mau makan, cari makan malam-malam di taman di Terminal Pengalengan ini nih, banyak banget makanan-makanan pinggir jalan. Jadi ini kondisi malam-malam di depan makanan taman Terminal Pengalengan. Ini yang lingkarannya ya, lingkaran di Terminal Pengalengan. Jadi kalau di Pengalengan ini kalau malam-malam aja tuh ada kabutnya. Ini bukan asap tapi kabut. Kabut tuh. Kelihatan ada kabut-kabutnya. Jadi emang sini udaranya dingin banget. Seberang bundaran ini adalah kantor camat kecamatan Pengalengan. Jadi terminal Pengalengan dekat kantor kecamatan Pengalengan. Jadi itu bundarannya. Dan ini banyak banget makanannya. Jadi kita mau ke sana, ke arah Hotel Puri, Puri Hotel Pengalengan. Ini ada Alfamart, Indomaret. Ini banyak banget ini. Ini terminal Pengalengan. Ada di sana Terminal Pengalengan. Bentar. Nah, Terminal Pengalengan. Ini banyak banget makanan, nasi goreng, pecel lele, ayam bubur ayam, kacang hijau, apa martabak, dan di sini harganya relatif banget, sudah jauh lebih murah dibanding di kota Jakarta ya. Ini ada ayam penyet 10.000, Kang Diki. Ini ayam penyet 10.000 tuh baru ayam, nasinya 5.000. Dan orang-orang sini kelihatannya ramah-ramah banget. Oke, jadi karena kita susah dapat hotel. Karena kita juga nggak sengaja nggak mau mesen dulu sih. Kalau mesen dulu di pesanan online gitu, karena cuman dikit juga dan banyak hotel yang belum kerjasama sama ini apa hotel-hotelnya di online itu. Kalau pesan online belum ada, dia belum mendaftarkan diri di online itu. Nah, jadi kita nginep di polseknya dan ngirit buat besok jalan-jalan. Oke. Okay. Selamat pagi. Hari ini pagi ini kita akan pergi ke Sunrise Point Jukul. Nah, ini kita menuju lokasi ya, sudah dekat di Pengalengan. Sekarang jam 4:44. Nah, kita lihat lagi. Ini sudah dekat situ Cilenca. Situ Cilenca ya. Nah, ini jalannya masih sekitar 25 menit lagi, 10 kilo lagi. Kita mau ke sunrise spot. Kita Taman Langit ya berarti ya. Nah, kita coba ke Taman Langit sunrise point spot. Oke, tadi kita dari tempat berangkat jam 4. Nah, sekarang kita masih di perjalanan. Oke, kita lihat dulu perjalanannya. Tonton terus. Nah, ini Villa Jerman. Ini siap-siap belok nih.
di Taman Langit tulisannya itu kanan deh. Taman Langit ya, lihat nih guys. Itu Taman Langit belok kanan. Masih ada jalan deh. Ini emang batu-batu ini. Mama videoin mama diri ini. Kan aja pulang ini. Sini aja udah keren. Nah, ini kita sudah sampai Taman Langit. Dingin sekali. Sekitar 18 derajat tadi suhunya. Tiket masuk 10.000. Parkir mobil 5.000, mobil 10. Berapa? Mobil? 4 orang. 4 orang, Pak. 50 sama parkir. 50 ya? Iya. Ini deh, coba. Parkirnya 24 jam. Di sini. Enggak usah deh, enggak ditutup berarti ya? Oh, enggak. Kembalian. Oke. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Di dalam ada apa aja, Pak? Banyak. Banyak ada ya. Ini parkir mobilnya enggak ada ya? Hah? Spot-spot. Mobilnya emang enggak ada ya? Oh, di atas sama tiket camping. Enggak apa-apa. Oh, kalau keluar keluarnya nanti ya. Ada yang minta parkir mobil enggak usah dikasih. Udah oh, di sini. Udah ya? Oke, oke. Makasih, Pak. Siap. Makasih, Pak. Nah, kita jalan kaki dari parkiran. Nah ini parkiran, kita masuk ke sini, jalan kaki ke naik ke atasnya ke Taman Langit guys. Ayo kita nanjak guys ke tempat sunrise nya Nah ada tangganya ya, jembatannya. Warung kopi. Oke, Taman Langitnya justru di atas sana ya. Spotnya. Ini baru nanjak guys, jauh. Tuh lihat tuh. Tangganya di bawah ini. Ke bawah sini. Sini. Masih harus naik lagi. Kalau naik motor jalurnya dari situ ke sini nih, motor tuh, motor motor sini bawahnya. Naik terus ya. Jadi jalanannya sini nih, mobil. Nah ini harus gantian nih. Di sini titiknya ada dua mobil. Lihat bawah situ tuh. Nah. Bismillah. Assalamualaikum. Ini guys. Taman Langit. Ya guys, kita sudah sampai di Taman Langit Pengalengan. 360. Nih motor parkir sini ya. Paling atas sini kayaknya. Parkir. Elevasi 1670 dpl. Rumah apa ya? Toilet juga. Ada toilet guys. Toilet di bawah ini nyempil. Nah, ini kondisi di atas ya, di atas Taman Langit. Nah, ini banyak yang camping. Nah, ini kita boleh camp juga, ada yang disediain, ada yang bawa sendiri juga boleh. Tinggal bawa peralatan sendiri. Nah, apa? Yang tendanya sama ya. Ini tenda-tendanya ya yang camping. Nah, ini kondisi di atas ya Taman Langit, tapi sunrise-nya nggak kelihatan karena berawan kabut.
lihat. Ini ada ini ya, apa namanya? Buat foto-foto juga di atas itu. Coba beli di atas sini terus foto-foto. Lumayan ya. Terus satu lagi nih, bisa camping dan ini kelihatan situ Cilenca ya. Nih guys, situ Cilenca. Situ Cilenca. Ya. Ini bagus banget pemandangannya. Situ Cilenca juga kelihatan nih ini. Udaranya dingin. Sayangnya nggak ada sunrise ya, nggak dapet ya, tutup awan karena matahari di situ tuh lihat. Coba ada sunrise, tapi ini awannya sejajar ya, hampir. Kalau di Dieng, kita pernah di Dieng Bukit Cikunir ya, awannya di bawah kita. Ini soalnya ketinggiannya masih 1600-an ya tadi, 1600 meter. Nah, ini udah dingin. Kamu yang camping-camping, alternatif sini juga bisa. Camping sama keluarga bisa di sini. Jadi pintu masuk itu di sini. Nah, ini jalan cukul belok kanan ke Taman Langit. Jadi setelah Villa Jerman, jadi itu tuh ada Villa Jerman yang putih itu. Nah, nggak jauh dari Villa Jerman. Nah, Villa Jerman ini, terus nggak jauh ini belok kanan ada belokan. Ini datang dari abis Villa Jerman, kemudian ada belokan ke kanan. Nah, masuk ke sini jalannya. Ini masih bagus jalan awalnya. Terus ini. Sampai mobil yang putih itu, nah itu yang putih mobilnya, nah itu di stop dulu karena itu gantian jalannya hanya satu, jadi yang mau naik sama yang mau turun harus gantian yang di posisi mobil putih itu ya, kelihatan ya. Nah stop karena jalannya cuma satu dan itu jalannya kurang bagus kok bagi sedan ya. Nah, ini office tiketnya. Toilet yang bawah, toilet yang bawah ini apa nih? Petipis. Ini toiletnya ini ketiga. Sini kayaknya gratis ya. Ini kita dari tulisan Taman Langitnya ke arah bawah nih, kondisinya kayak gini nih, pemandangan kayak gini. Dan jadi kita tadi kita kan ke lewat sini ya, lewat jalan yang kecil ini setapak, terus enggak tahu nembus di sana di jembatannya. Tuh jembatannya ntar nembus ke parkiran mobil paling bawah. Bagus. Nih, kamu lihat lagi. Ini ada lampu-lampu sampingnya sebenarnya kalau malam. Jadi di sisi di sisi sini ada lampu LED panjang.
kita lagi turun tangga mau pulang dari Taman Langit Pangalengan. Sudah di parkiran jam 8.30 pagi hari Minggu. Sudah rame sama atas bawah. Ini rame. Ini juga rame. Itu loket parkirnya, apa tiket buat beli bayar masuk. Dari parkirannya sebenarnya udah kelihatan bagus ya pemandangannya, dari parkiran gak harus sampai atas banget, udah kelihatan bagus tuh. Oke, sekian video kita di Taman Langit Pangalengan. Ini sangat indah sekali ya, bisa untuk observasi jalan-jalan dan dingin terutama. Kalau yang mau kesini harus subuh atau sore hari untuk dapat sunrise atau sunsetnya. Jangan pas musim hujan, lebih baik datang pas musim kemarau. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe video-video kita. Sampai jumpa. Ini di sini di Taman Langit Pangalengan ini kayaknya banyak tuh tanaman kol nih, kol kecil. Dan ini kol gedenya, udah gedenya kayak gini. Kembang kol. Bagus ya. Udah dirapih semuanya.